Thank you so much to Optic Size sudah ngirimin aku Furla glasses. Yang ini buat baca dan yang lagi satu dikirimin untuk keluar to go out in the sun. Thank you so much. I love them so much. Bye. Selamat datang di channel Devan Official, yang memberikan berita terbaru, terpopuler, dan narasi terpercaya di sinetron Love Story. Sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya luangkan waktu Anda like, komen, subscribe, dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan berita terbaru dari channel ini. Selamat menonton! Giorgino Abraham berencana ajak keluarga Yasmin Neper liburan bareng ke luar negeri. Beberapa waktu lalu, keluarga Giorgino Abraham mengungkapkan rencana liburan bersama dengan keluarga Yasmin Neper. Rencana tersebut terungkap ketika mengunggah potret kebersamaan dua keluarga itu. Terkait kabar tersebut, Giorgino Abraham membenarkannya. Akan tetapi tidak ketahui kapan dan tujuannya masih belum dapat dipastikan. Namun yang pasti, Giorgino Abraham akan mengajak keluarga Yasmin Neper. Rencananya mereka akan liburan bareng ke luar negeri. Bahkan tidak hanya memboyong keluarga Yasmin Neper. Giorgino Abraham juga mau ajak keluarga besarnya. Mudah-mudahan keluarga Yasmin Neper, kalau nggak ada halangan ya, jelas Giorgino Abraham. Tidak sekedar liburan, Giorgino Abraham menjelaskan jika rencananya ia juga sekaligus untuk ingin hubungannya semakin membaik dan semakin dekat. Jika tidak bisa berlibur ke luar negeri, setidaknya mereka akan liburan di Indonesia. Bisa dibilang sekalian Yasmin Neper sekalian buat bonding keluarga juga lah. Akhir tahun supaya bisa bareng, dalam negeri dulu juga enggak apa-apa. Yang penting kan kebersamaannya, tuturnya. Keluarga Yasmin Neper buka suara soal rencana liburan bersama keluarga Giorgino Abraham. Keluarga Yasmin Neper menyebutkan bahwa rencana liburan tersebut telah menjadi wacana lama. Bahkan, keluarga Yasmin Neper sudah lama memimpikannya liburan bersama dengan keluarga Giorgino Abraham. Kalau liburan ini sudah menjadi wacana lama sekali, kata keluarga Yasmin Neper dikutip dari YouTube Star Story yang diunggah pada Jumat tanggal 20 Oktober tahun 2021. Namun, keluarga Yasmin Neper dibuat tertawa saat membayangkan keluarganya berlibur bareng dengan keluarga Giorgino Abraham. Pasalnya jika terwujud yang akan berlibur tercatat mencapai 10 orang. Kita baru bayangin saja nih kalau liburan ber-10 orang gimana. Belum ada rezekinya, kata keluarga Yasmin Neper. Sebagaimana diketahui, Giorgino Abraham sempat berencana ingin pergi liburan keluarga besar, yang terdiri dari keluarga Giorgino Abraham. Juni kita ke Portugal bareng-bareng, kata Giorgino Abraham di kanal YouTube-nya, Rabu tanggal 27 Oktober tahun 2021. Giorgino Abraham dan Yasmin Neper bakal menunjukkan keromantisan mereka. Kali ini mereka berencana melakukan perjalanan liburan romantis dalam sebuah adegan serial Love Story The Series. Giorgino dan Yasmin akan mengobati kerinduan penggemar serial Love Story The Series akan adegan romantis Ken dan Maudie. Dalam 3 extraordinary meet and greet Love Story The Series yang digelar virtual, Giorgino membocorkan adegan romantisnya bersama Yasmin. Saat ini Ken, Giorgino Abraham, dan Maudie, Yasmin Neper, sedang banyak adegan traveling menikmati waktu bersama, kata Giorgino Abraham dalam meet and greet virtual.
Karena pemirsa pasti sudah merindukan romantisme Ken dan Maudie. Lanjutnya, Giorgino kembali membocorkan bahwa nantinya Ken dan Maudie akan banyak adegan romantis di atas motor dan perahu. Tak mau kalah, Yasmin juga mengatakan bahwa kedua karakter tersebut akan menjalani liburan ke sebuah danau. Nantinya Ken dan Maudie ada adegan romantis di atas motor dan perahu bareng, ujar Giorgino. Iya, ada skene di danau gitu deh, timpal Yasmin. Sinetron Love Story The Series hadir dengan kisah Kendra alias Ken yang diperankan Giorgino Abraham jatuh cinta pada pandangan pertama dengan Maudie, Yasmin Napper. Meski awalnya Maudie tidak menyukai Ken, perasaan Maudie kemudian berubah ketika Ken menyelamatkannya dari kecelakaan yang dialaminya. Benih-benih cinta pun mulai muncul di antara mereka yang semakin dekat sejalan waktu berlalu.